What's up, everyone? Welcome back to OMG Queen. So I'm Sam here, and you guys searching for Win, right? She's unable to join in this video because she have a work reason. So never mind. But next week we can meet her, okay? So for last week we never upload any video because I'm not feeling well because I have a cold fever. Baik guys, hari ini kita nak buat apa? Kita nak pergi ke satu kedai makanan iaitu menjual nasi ayam yang terbaik, sedap gila guys. Yang tu terletak dalam Maidin Manjoy. Guys, inilah Maidin Manjoy yang saya sebut tadi. Kita sudah sampai, kita sudah parking kita punya kereta. So, jom kita perkas ke dalam. Okay, baik guys. Sekarang mak saya ikut dengan saya. Dia cakap dia nak buat shopping sikit lah ke dalam ni. So, kita nak buat apa? We shopping a bit for our home groceries. And then we will straight go to the Irfan nasi ayam. And saya akan makan, lepas tu saya akan review kepada korang. Okay? Jom. Okay, jom. I cannot show my mom because she's a very shy person and she don't want to show her face. So not very happy. So we shop the dulu. Sini ada makanan. Nak pergi makanan tak? Ada donut kat sini. Sekejap saya tunjukkan dalam. Ada popcorn. Siapa nak popcorn? Okay. Ini adalah makanan ni. Tengok guys. Ada macam bagar-bagar. Ada kuih goreng. Okay, sekarang kita pergi ke area mana dia orang letak ke toli tu. Kita pergi ke BGI. Baik guys, barang-barang yang kita nak ambil hari ni sikit saja. So kita hari ni bakal kecil cukup. Tak payah toli tu ya. Mak aku ni, kalau dia tengok Maidin je, kena beli barang. Maidin je kena beli barang macam tu. Kalau ada banyak barang kat rumah pun dia asyik lah beli barang-barang dia. So, jom. Lepas ni saya tunjukkan di kaunter. Lepas tu kita pergi makan. Guys, jika anda nak beli sayur-sayuran fresh, anda boleh datang ke Maidin ya. Tengok ada tau, ada sawi. Dah habis dah. Tengok ada ikan-ikan fresh. Buat kerja ni. Tak payah pergi rumah letak masalah semua untuk berat. Kita beli je yang ni. Okay? Jika anda nak beli satu-satu pun boleh. Burger ke, wings ke, mana-mana pun boleh beli. Tengok ni ada wings. Okay guys, baik. Sekarang kita tengah di rempah-rempah section. Korang nak tengok tak? Jom kita tengok ya. Tengok. Dah siap packing dah. Yang ni belum packing dia. Korang boleh timbang. Lepas tu korang boleh beli. Ada gula kasar. Gula kasar pula. Garam. Garam kasar, garam halus, papadam, semua ada. Parfum, berapa-berapa jenis parfum, semua jenis parfum ada. Okay. And then kita ada sagu, ada lagi kacang hijau, kayu manis, semua ada. Korang mesti kena datang Maidin tau. Semua ada. Okay. Okay, baik guys. Sekarang kita sudah sampai ke kaunter. So, jom kita bayar dulu ya. Tapi tak tahu ni semua nak order. Empat barang je guys. Baik guys, sekarang kita sudah beli barangan Maidin. Okay. Sekarang kita buat apa? Kita nak makan. Jom kita makan. Okay, baik guys, sekarang kita sudah sampai Irfan nasi ayam ya. Okay, orang-orang tengah makan. Ibu saya tengah duduk bahana tu. Okay, so jom kita order makanan ya. Okay, jom. Kita berdatang ya. Okay. Assalamualaikum kak. Nama saya Sam. Saya berada daripada OMG Queen. Hari ni saya tengah buat food hunting. Kau boleh bagi tahu tak makanan yang famous kat sini? Macam makanan yang famous kat sini adalah menu utama lah. Nasi ayam,
Belum tunjuk kau punya ni kan? Kita malu kah? Tak nak. Oh, tak nak. Okey. Okey, nasi ayam eh. Nasi ayam okay. Dengan ayam penyet. Tiga tu yang okey, saya nak order tiga makanan tu. Lepas tu air? Air sesenia minum 5 asam balik. Ah, tu satu. Tapi kurang ais eh. Sekarang saya susun semua. Okay. Tu je lah kak. Lepas tu air Bali panas satu untuk mas saya. Kau balik tak? Oh, okey. Bagi aku lah. Teksi lah. Panas. Okey, tak apalah ke. Bagilah air dua apa-apa. Jangan anggap macam tu. Okey, air panas tu. Ah, balik, balik. Makan eh? Ya, makan. Wait a minute. Ada sizzling mee kan? Ada. Kita ada hotel ketiau. Yang mana selalu orang beli kan? Si tu, Yimi. Si. Okay, ni satu lah. Alright. Okay. Ayam satu. Ayam. Baik guys, sekarang kita sudah order. Kita tengah tunggu untuk kita punya makanan sampai dulu. Okay, sementara itu saya nak tunjukkan anda bil berapa ringgit kan? Kalau nak tahu berapa ringgit dia punya makanan semua tu kan? So, jom kita tengok, okay? Okey, yang ni adalah bil nasi ayam penyet RM10 sahaja guys. Nanti kita tengok macam mana dia punya kelihatan sedap ke tak, nanti saya tunjukkan ya. Okey, and then kita ada order teh panas RM90 sahaja, murah guys, murah. Lepas tu ada limau asam boy ais, yang ni saya order lah tapi ais kurang lah. And then kita ada nasi ayam tu saya tak. Nasi ayam RM6, lepas tu ada paprik campur RM9 sahaja. And then kita ada hot plate ini mushroom chicken plus egg RM7.50 sahaja guys. Lepas tu ada nasi putih. Yang nasi putih ni adalah untuk paprik campur ya. So, RM1.80 sahaja. So, total dia guys RM38.90. Okay, jom kita tengok makanan yang pertama dah sampai tu, okay? Hai guys, yang ni adalah hidangan yang pertama iaitu nasi ayam. Okay guys, untuk saya yang ni adalah paling favourite. Dia punya nasi ayam ni memang kadu gila guys. Tengok dia punya ayam teksturnya macam mana. Ya Allah, sedapnya. Okay, dia ada sup ayam. Sorry. Okay, dia ada bagi sambal, sos dia. And then nasi. Lepas tu ada timun, okay? Okay, yang ni adalah minuman mak saya iaitu teh panas ya. Okay, and then okay guys, first dish of the day kita ada nasi ayam ya. Nampak tak? Nasi ayam ya. Okay, so saya masukkan sos ni. Lepas tu atas ayam. And then sup ni kalau korang nak boleh makan asin ataupun boleh tuangkan kat atas nasi sikit-sikit macam tu, okay? Guys, dia punya ayam lembut gila tau. Ayam lembut gila. Apa tak? Cakap bismillah dulu ya. Saya nak makan. Baik, dia punya ayam lembut gila. Dia punya kerak tu sedap gila guys. Korang mesti kena cuba. Sorry. Kalau korang datang ke nasi ayam Ifat, korang kena datang, mesti kena makan nasi ayam ni. Okay? Dia sedap gitu guys. Okay, makanan lain dah sampai. Okay, saya makan dulu nasi ayam. Lepas tu kita nak cuba ke makanan yang kedua. Okay, baik, yang ni adalah makanan kedua iaitu paprik campur ya. Okay, paprik campur. And then dia bagi dengan nasi putih. Jom kita cuba yang ni pula. Ambil paprik sikit and then masukkan ke dalam nasi. Ambil kuah dia ya. Nampak tak? Ini nasi paprik ya. Nice. Ada bila kuah kuah paprik ni. Dia, kepekatan dia sesuai. Nanti dia sedap gila guys. Dia kalau makan nasi, sedap gila. Sedap. Tengok guys, paprik campur dia ada udang. Ini ayam ya, ini ayam. Lepas tu ada soto. Ini ada soto. And then ada udang juga. Tengok. Okay, so jom kita makan yang ni dulu. Saya rasa ni ada soto. Tengok Satu tengah saya tengah ambil kamera guys. Pasal tu saya guna satu tangan je. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sotong dia bukan macam mentah tau. Dia sedap gila. Dia masak tu dah lembut. Tekstur dia memang sesuai.
memang padu. Okey. So, jom kita try hidangan yang ketiga. Jom. Baik, dish yang ketiga adalah sizzling mee. So, saya tunjukkan lebih clear sikit sekejap. Ha, tengok guys. Dia ada ayam, dia ada mushroom, ada telur, ada sayur. Macam yum. RM7.50 sahaja guys. Bukan mahal-mahal sangat. B40 pun boleh makan. Okay. So, jom kita try sizzling mee. Makan sizzling mee. Panas guys, panas. Okay, kita letak ayam sikit. Saya ni bukan favorite mushroom sangat lah. Mak saya tak makan. Sebab tu saya cakap okay je. Kalau tak, saya cakap dengan diorang tak nak mushroom. Kerana saya ada satu peristiwa lah guys. Mana-mana. Satu hari saya ada try lah mushroom tu. Mushroom dia, saya tahu jenis mushroom apa. Saya dah lupa. Lepas dah makan tu je, dia macam muntah-muntah macam tu. Lepas tu saya dah allergic dah. Macam dah fobia dah. Tak nak mushroom. Macam tu. Jadi keluarga saya semua suka lah mushroom. Okay, kita ambil sayur sikit. And then ambil ayam sikit. And then tiup sikit. And then kita makan dengan bismillah. Mana? Panas guys. Okay. Bila panas tu, bukan pedas tau, dia panas. Okay, lepas tu kita kena minum air sikit. Apa nama ni? Eva Asam Boy. Sedap guys. Sedap. So kita sambung makan ini sikit lagi sekali. Kali ni kita kena tiup betul-betul. Ambil sayur sikit ya. Okay. Kita ambil ni. So kita tiup. Okay, dah tiup dah. Dah 2 minit dah tiup dah. Sekarang makan. Sedap. Untuk RM7.50 yang ni sedap. Lepas tu ada ayam, ada mushroom, ada sayur, ada telur. Balik guys. Balik. So, jom kita makan. Makanan yang keempat lah ya. Jom. Baik guys, untuk yang makanan yang terakhir, hidangan terakhir tu saya sudah cuci tangan. Kerana hidangan lain dia punya ayam tu dah kotor dan macam tu. Tapi yang ni adalah nasi penyet guys. Dia punya ayam ni dia macam betul besar. Saya ni tak pandai menggunakan apa? Spatula pula. Garpu dengan sudu untuk potong tau. So, kita makan menggunakan tangan. Tangan lagi sesuai, lagi comfortable. Okay, so jom kita try nasi penyet, nasi ayam penyet. Okay, baik guys, saya tak tahu cara macam mana korang makan nasi ayam penyet, tapi ini adalah cara saya. Okay, jom kita tengok macam mana saya makannya. Okay, mula-mula kita kacau sikit kita punya nasi putih. Okay, lepas saya kacau sikit ni, and then kita kena masukkan tempe. Ini tempe ya, tempe goreng. Ambil sikit macam ni, and then kita cicah dengan sambal. Nampak tak sambal? Okay, kita cicah sikit. Lepas tu kita masukkan dalam nasi, and then ada ayam kan. Okay, ayam ni kita ambil. Comoknya. Okay, nampak. Okay, masukkan ayam sikit. Dan apa lagi? And then ini murid. Ini keripik. Keripik itu kita payah dulu lah. Kita makan dengan ni dulu. Kita cicah dengan nasi. Okay, sekarang kita makan dengan nasi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap juga. Sedap juga guys. Dia sambal macam telur belacan. Sedap gila. So, mesti selesai. Dia punya nasi ayam, dia punya nasi penyek, sedap gila guys. Sizzling mee dia macam okey, sedap. Tapi macam sedap gila macam nasi ayam dengan nasi penyek. Kalau mesti kena try nasi penyek juga tau. Dia punya ayam. Yang ni guys, dia punya perak. Aku tahu lah apa yang dia gunakan guna untuk masak ayam tu, goreng ayam tu. Dia punya perapan tu sangat sedap. Okay, kita cuba rasakan. Tengok, ambil ayam. Ambil ayam, lepas tu cicah dengan sambal. Masuk ke dalam, ambil sikit nasi. Kena makan. Sedap juga. Ada abang sana. Sedap juga guys. Kalau mesti cuba tau. Saya. Okay, sekarang kita nak buat apa? Kita nak makan semua makanan tu. Lepas tu kita, nanti saya akan tahu lah yang makan apa, kita boleh, saya bagi detail. Okay. So untuk nasi ayam 5/5. Sangat recommended, sangat sedap gila. Korang mesti kena datang ke Ifan Nasi Ayam untuk makan nasi ayam dia dengan nasi penyet 5/5. Okay.
dia punya sambal tu sedap gitu dengan ayam dia sedap gitu. Ha, saya belum makan dia punya klepek-klepek, dia macam biasalah kan guys. Hmm, macam sedap. Dia macam biasalah. Tapi dia punya ayam dengan tempe goreng, lepas tu ada sambal dia sedap gitu. Korang mesti kena try nasi dengan nasi jenis. Masak adanya ya. Okay, untuk sizzling ni saya akan bagi 3.8. Macam biasalah, macam kita masak ke rumah tu ataupun pergi kedai makan, macam ini biasalah. Ha, tapi dia punya harga perpatutan dia dah murah dia. RM7.50 kita dapat ini, campur telur, mushroom, ayam, macam-macam. Okay, untuk sizzling ni 3.8. Lepas tu terakhir adalah paprik. Paprik dia saya boleh bagi dia 4.5. Sedap, kuah dia sedap. Lepas tu dia orang letak semua barang. Kalau dekat setengah kedai kan, bila kita nak tanya je paprik campur, dia akan letak ayam serta udang sahaja. Sotong-sotong hilang. Ha, tapi kedai ni dia masuk paprik campur, dia ada udang, ada sotong, ada ayam. 4.5. Lepas tu dia punya paprik kuah, paprik tu sedap. Makan dengan nasi pun sedap. Okay. Lepas tu air asam boy saya akan bagi 4.5 juga. Sedap. Sedap dia punya asal, lepas tu dia punya limau, sedap gila guys. Kalau kena cuba air ni. Lepas tu mak sedang minum air apa tu? Teh, macam mana? Sedap tak? Boleh. Macam boleh-boleh lah. Kalau boleh tu macam 3.8-3.5 macam tu ya. Kita biasalah. Okay. So itu sahaja untuk video ini. Sekarang kita nak habiskan semua makanan tu. Ada 4 makanan guys, tapi orang ada 2 je. Saya ingat kita akan makan sikit, lepas tu kita nak post lah. Okay. So itu sahaja untuk video ini. Untuk video depan kita akan buat video-video keempat lagi, kerana kita nak collab dengan people dekat shopping mall semua macam tu. Tapi apa konten dia saya akan bagi tahu. Nanti kau tunggu lah guys. So you guys what videos need to do, just wait for the next week. We will give you a wonderful video, a fun video again. So next week we will be there guys. Okay, so that's all. Signing off, Sam. Bye guys. See you guys next week. Love you guys.